kami menempatkan personil Polri 5 personil, TNI 2 personil, KKP atau karantina kesehatan pelabuhan sebanyak 3 personil, Sabandar 5 personil, dan Satpol PP 5 personil. Adapun untuk personil yang termasuk dalam rayonisasi 1 sebanyak 5 personil, kami akan standby-kan di Mako Polairut. Ada di sini Mako Polairut kita. Tapi kita intinya ngepam dan sudah ada ambulan untuk mengantar ke rumah sakit rujukan kah atau ke karantina. Oke. Kalau baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Bintan AKBP Tridarulung Dahono SIC KMH menyampaikan bahwa pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 November 2021, dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.45, kami dari jajaran Polres Bintan sudah melaksanakan kegiatan tactical floor game, di mana kegiatan ini bertujuan dengan adanya pembukaan jalur internasional pariwisata yang salah satunya untuk di nasional di wilayah hukum Bintan ada satu daerah yaitu Lagoy yang menjadi destinasi wisata bagi wisman, wisataman, wisatawan mancanegara. Dengan kegiatan ini berharap tujuan kami yang pertama kesiapan kami dalam pengamanan floating personil yang tadi sudah dipahami oleh masing-masing Kaposek, Kabak, dan Kasat bahwa dalam hal ini kita harus mengakomodir para wisatawan dengan kenyamanan dan keamanan. Jadi kami yang pertama floating personil, kesiapan kami. Yang kedua kesiapan kami untuk berkoordinasi dengan instansi terkait atau pemangku kebijakan di wilayah hukum kami, di mana salah satu daerah tujuan ini, Lagoy dengan Trikora, kami komunikasikan dengan pemerintahan daerah dan instansi terkait untuk kesiapannya yang bersangkutan juga perihal kegiatan satuan tugas COVID. Karena masih di masa pandemi, walaupun level di kami sudah turun, tapi kami tetap antisipasi untuk kenyamanan, keamanan, dan kesehatan dari wisatawan mancanegara ini. Kemudian yang ketiga, kami berharap di sini dengan adanya koordinasi stakeholder, dalam arti wilayah kami pun juga masuk wisatawan mancanegara tidak hanya dari Bintan, tapi ada dua daerah yaitu daerah Tanjung Pinang dan Batam. Di sini kami yang ketiga berkoordinasi keluar dengan stakeholder dari wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Yang berikutnya dengan kesiapan kami tactical floor game ini, kami berharap dan akan ada petunjuk teknis dari pembina fungsi untuk kegiatan ini berjalan lancar dari mulai segi pengamanan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan dari wisatawan mancanegara tetap terjamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan tactical floor game perihal pengamanan, kesiapan pembukaan jalur wisata internasional, khususnya jalur wisata Lagoy di Pulau Bintan, wilayah Kabupaten. Tempuhnya. Jadi kalau mereka sudah ada di sini, nanti teknis ketiga saya sampaikan. Kalau mereka sudah ada di sini, seperti apa tadi Pak Kabakop sudah nyampaikan, lantas bermain, ada siapa untuk menuju ke rujukan. Ya, kalau di sini nanti tidak ada, semua muara di sini. Ya, di sini itu di mana? Di BBT. Ya, kalau di Bulanglinggi dengan di ASDP Tanjung Pinang Sri Bintang Pura dengan RHF, pasti semua muaranya nanti ada di sini. Di sini, karena di sini pun pasti jebol. Yang dibilang sama Pak Kasat, di pintu satu ini kita harus tanyakan komitmennya. Karena sejauh ini Lagoy, nah itu PR juga Pak Kabak ya. Siap. Lagoy hanya menyiapkan sebatas BBT. Pertanyaannya Pak Kabak, kalau di sini lepas, di sini ada tidak kan gitu? Siap. Nanti ditanyakan, kalau oh kita nggak ada Pak, ternyata mereka sudah sampai di sini. Ya mekanisme di hotel per hotel itu yang kemarin dimainkan. Penjagaan kita kan di sini hanya penjagaan masuk saja. Nah itu mereka yang harus siap. Yang saya sampaikan di terakhir tadi, pada saat semua sudah berkumpul, ya lokasi yang harus siap. Sejauh ini saya lihat Lagoy siap. Mereka punya